Kontingen Forky Kota Yogyakarta digabung sebagai juara umum di kelas Open Championship Kejurda Karate Inkado Juni Astuti Cup 2019. Predikat juara umum ini diraih setelah Forky Kota Yogyakarta berhasil mengungguli 23 tim yang berasal dari dojo, perguruan, sekolah dan Forky tingkat kabupaten di DIY dengan torehan 11 medali emas, 6 perak dan 4 perunggu. Dalam kejuaraan kali ini sedikitnya 447 karateka turut ambil bagian dalam Juni Astuti Cup 2019 yang melombakan dua kategori, yakni kategori kompetisi untuk pemegang sabuk putih, kuning dan hijau, serta kategori khusus atlet. Ketua Dewan Pembina Inkado DIY, Juni Astuti optimis, olahraga karate di DIY masih bisa berkembang karena banyak peminat. Selain untuk mengukur kemampuan para atlet daerah, kompetisi ini diharapkan bisa menjadi ajang regenerasi, serta untuk memunculkan bibit unggul atlet karate di Yogyakarta. Meski memiliki segudang prestasi dalam berbagai kejuaraan, Juni menilai kondisi karate di DIY sangat minim perhatian dari pemerintah. Hal ini nampak dari masih kurangnya fasilitas khusus tempat berlatih para atlet. Acara kali ini alhamdulillah luar biasa, responnya dari rekan-rekan karate seluruh dunia yang sangat melampaui target dari panitia, dari 300 peserta menjadi 447 peserta dengan 23 kontingen, yang itu sangat luar biasa untuk tingkat kejuaraan ini. Dan itu juga itu pun kami batasin karena keterbatasan tempat, waktu dan juga dewan juri, dewan wasit yang mungkin kalau akan dilaksanakan dalam satu hari, kemungkinan harus dua hari dilaksanakan. Makanya kami batasi sampai dengan kemarin batas pendaftaran hari Jumat itu 447. Melihat antusiasme yang luar biasa dari para peserta kejurda, Juni Astuti berencana akan menggelar kejuaraan tingkat nasional guna mempertemukan karateka terbaik DIY dengan karateka dari daerah lain. Fauyan Ahmad, Yogyakarta TV.